bersenandung. Gerak tari menyalurkan rasa girang, memberikan yang terasli, memiliki keunggulan berprestasi. Karismatik, inovasi unik dan tersendiri, informasi hiburan terkini, berwawasan, berdinamik, responsif dan terbaik, maju dan terus unggul RTM. Dulu dan kini sentiasa di hati, saluran berinformasi, mengiakan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Berdetak bersenandung, gerak tari menyalurkan rasa girang, memberikan yang terasli, memiliki keunggulan berprestasi. Karismatik, inovasi unik dan tersendiri, informasi hiburan terkini, berwawasan, berdinamik, responsif dan terbaik, maju dan terus unggul RTM. Dulu dan kini sentiasa di hati, saluran berinformasi, menyiarkan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Dulu dan kini sentiasa di hati, saluran berinformasi, menyiarkan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Dulu dan kini sentiasa di hati, saluran berinformasi, menyiarkan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Wow, itu dia persembahan yang sangat menarik. Ya Allah, terpegun saya tadi kat luar, doktor. Saya dah macam-macam ni dah kat luar tadi. Itulah, dia punya lagu rancak. Lagu dia rancak ni, Dr. Abdul Hadi Samsi. Dengan tajuknya lagu, tajuk lagu tadi RTM terus unggul. Apa kita nak borak lagi dengan doktor, tapi di hujung rancangan nanti, kita nak korek rahsia doktor. Apa kekal awet muda sebenarnya? Boleh. Okey, kita jumpa doktor. Sebentar saja nanti di hujung rancangan. Baik, kepada anda yang sedang menonton Lensa IPT hari ini. Hari ini 1 April 2022, hari pertama kami membuka tirai selama 1 jam di hari Jumaat, tepat jam 9 malam sehingga jam 10 malam di saluran berita RTM. Anda juga boleh tonton kami di di RTM Klik. Nah, senang nak mudah tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Hari ini sebenarnya kita nak meraihkan 3 benda. Kita nak raihkan Lensa IPT dah berubah ke daripada setengah jam kepada sejam. Dan juga kita nak raihkan hari ini merupakan hari ulang tahun RTM yang ke-76. Saya mendoakan semoga warga kerja RTM terus komited untuk menjadi medan penyiaran nombor 1 di Malaysia. Dan pastinya hari ini kita nak mungkin ini berita baik dan juga kita nak kongsikan kepada anda, iaitu hari ini merupakan hari pertama fasa peralihan endemik, yang mana kita akan merasai sedikit kelonggaran daripada sebelum ini. Kalau dulu mungkin agak ketat sikit undang-undang yang diberikan, tapi kini kita akan rasakan sedikit kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan. InsyaAllah akan merancangkan kembali sektor ekonomi dan pelbagai rancangan ataupun pelbagai ekonomi sektor yang kita akan merasai kelonggarannya. Dan pastinya anda sendiri akan merasai kebebasan demi kebebasan akan diberikan tidak lama lagi. Dan 3 April ini 2022 bersamaan dengan 1 Ramadan 1443 Hijrah, kita akan menyambut hari Ramadan, bulan Ramadan yang pertama ataupun hari Ahad ini, yang mana saya rasa semua sudah bersedia. Bersedia berkenaan dengan energi yang kita akan bawakan dalam bulan Ramadan, bersedia dalam bidang dalam mentalnya dan juga bersedia dalam apa jua keadaan supaya kita sama-sama dapat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Apapun, kita banyak lagi pengisian yang akan kita kongsikan kepada anda dalam Lensa IPT hari ini. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini.
himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan Berita Dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Ikan hanya yang aktual. Memberi inspirasi. Menyerlahkan kreativiti. Cakna perkembangan terkini. Dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajian tinggi pastinya dalam lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.5 minit petang pastinya di saluran berita RTM, RTM Click dan Facebook Live Lensa IPT. Hari RTM ke-76, hashtag RTM terus unggul. Hari ini kita menyambut hari RTM yang ke-76. Pastinya relevansi RTM itu dijaga dan juga kualitinya dijaga untuk menjadikan RTM ini terus mendapat perhatian dan juga terus mendapat tontonan daripada kalangan rakyat Malaysia. Media di Malaysia sebenarnya berevolusi mengikut peredaran zaman. Dalam zaman yang serba canggih ini, ada media konvensional yang perlu diubah disebabkan proses mendapatkan maklumat kini bukanlah seperti mana yang kita dapat jangkakan 10 tahun terdahulu. Media sosial menjadi sumber utama kita di hujung jari dia sekarang ni. Namun, masih relevankah media konvensional di Malaysia dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan semua maklumat yang sahih, yang cepat, yang tepat dan yang terkini? Kita bersama dengan Encik Muhammad Kamarul Arifin, Muhammad Azmi, pensyarah Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual Politeknik Tuanku Said Sirajuddin dan juga merupakan bekas petugas Radio Televisyen Malaysia, yes, RTM. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, bekas petugas Radio Televisyen Malaysia. Itulah. Merupakan satu status yang sangat besar untuk kita bawakan hari ini. Alumni lah kan benar? Bolehlah, alumni lah juga kan. Okey, tapi kita bawa persoalannya last Encik datang ke RTM dan juga apa perasaannya bila tiba di RTM hari ini di Lensa IPT. Ya? Okey, terima kasih Syai. Sebelum tu saya ingin ucapkan selamat menyambut hari RTM. Terima kasih. Ke-76 ya. Satu apa pencapaian yang begitu membanggakan ya, 76 tahun mengharungi pelbagai rintangan, perubahan demi perubahan, tapi RTM masih lagi bersama kita di udara ya, di Malaysia ini. Dan sebenarnya saya last berada di RTM ni tahun 2016 ya. Dan semasa itu saya berkhidmat di siaran TV1. Okey. Semasa itu saya berkhidmat di Konti lah ya. Mungkin ada rakan-rakan kat Konti yang menonton sekarang ni kan, harapnya masih kenal lah dulu lain eh, orangnya sekarang dah makin sihat. Makin comel kata dia. Itulah 2016 kemudian saya berpindah ke berkhidmat di organisasi lain dan sepanjang masa tu saya mungkin sedikit tak berapa nak beri perhatian kepada televisyen pada waktu tu. Sehinggalah kita mengalami perintah kawalan pergerakan. Pada masa itu saya mula untuk menonton semula, saya buka TV1, masa tu saya tonton, saya rasakan macam wow, dahsyat ya, perubahan dia memang sangat, saya sangat kagum dengan perubahan tu. Dan hari ini kembali ke Angkasa Puri sekali lagi setelah bertahun-tahun meninggalkan Angkasa Puri. Perubahan dia dari segi infrastruktur memang dahsyatlah. Ya, memang saya rasa bangga sebenarnya menjadi bekas warga Angkasa Puri. Saya rasa kalau warga sekarang ni memang lagi banggalah kan. Itu. Okay. Itu yang kita dapat dengarkan antara perubahan daripada bekas petugas RTM sendiri dulu yang kini. Namun persoalannya, adakah RTM sekarang ni masih lagi relevan pada zaman kini? Okay. Sebenarnya saya soalan ini, relevan ke tidak media konvensional telah ditanyakan soalan ini sejak sekian lama, dari awal tahun 2000 lagi sebenarnya. Soalan ini dah kerap kali ditanyakan sama ada media konvensional ini masih lagi perlu ada ya, adakah masih lagi relevan. Tetapi
And yet, hari ini kita masih lagi bersiaran dengan teknologi-teknologi yang lebih canggih, dengan siaran yang lebih berkualiti. Okey, saya lihat sebenarnya kita boleh melihat ya, media konvensional ni sebenarnya dia kalau kita kata boleh coexist ya, dengan media sosial, dengan media digital yang lebih internet ya, menggunakan platform internet. Dia sebenarnya macam saya sebut tadi, dia coexist. Jadi kalau sebelum ini media konvensional ni dia bersifat seperti kalau kita panggil gatekeeping ya, kita menghasilkan program dan kita siarkan kepada khalayak umum. Tetapi kini sebenarnya kita boleh berubah ya, apabila kita boleh menggunakan internet dengan data yang begitu banyak di dalam revolusi industri keempat ini, kita boleh menggunakan data-data ini untuk menghasilkan program-program yang lebih apa orang kata, lebih sesuai dengan kehendak masyarakat. Kalau kita lihat dunia sekarang ni, siapa boleh jangkakan hanya dengan duduk di hadapan kamera dan menjamu selera dengan bunyi-bunyi yang begitu apa orang kata begitu macam orang kata menaikkan senses deria kan. Jadi itu pun mendapat perhatian daripada penonton. Jadi kalau kita fikir dan kita lihat balik kepada program-program kita yang mungkin beberapa tahun ya kebelakangan ini, kita takkan terfikir yang rancangan sebegitu akan menerima perhatian yang begitu banyak daripada penonton. Tapi hakikatnya kalau kita tengok sekarang ni di YouTube, menerima begitu banyak tontonan daripada orang ramai. So kita perlu menggunakan data-data ini, maklumat-maklumat ini untuk menghasilkan program yang lebih orang kata lebih berbeza berbanding dengan yang ada sekarang. Okey, saya boleh dikatakan setuju dengan pendapat encik. Mungkin satu persoalan saya ingin tanyakan, adakah program-program terkini di RTM ini tidak lagi relevan ataupun perlukan perbaharuan yang 360 darjah? Okey, bercakap mengenai 360 darjah, saya pasti RTM, rancangan-rancangan di RTM ini kita sebenarnya tidak boleh seolah kita nak bandingkan dengan rancangan-rancangan di TV-TV komersial, kerana RTM ada satu tanggungjawab, iaitu kerana RTM adalah kalau kita panggil public broadcast service, PBS. Okay. Maksudnya dia mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat untuk mendidik, untuk menyampaikan maklumat dan juga untuk menghibur. Jadi kalau kita melihat kepada perkataan-perkataan itu, menghibur itu adalah yang paling hujung sekali. Maksudnya fungsi yang paling penting untuk RTM jalankan adalah untuk menyampaikan maklumat dan juga mendidik masyarakat. Jadi saya lihat RTM sebenarnya telah banyak menghasilkan program-program yang sememangnya mendidik, sememangnya mendidik. Mungkin ya, RTM boleh menambah lagi elemen-elemen hiburan dalam rancangan-rancangan tersebut. Jadi contohnya macam dalam Lensa IPT hari ini, kita start dengan nyanyian yang begitu uplifting sekali kan, rasa begitu bersemangat ya muziknya. Jadi itu adalah antara elemen-elemen yang RTM boleh tambah baik. Di samping itu ya, sebenarnya penghasilan rancangan program ni kita perlu lihat dari 360 darjah macam Syai cakap tadi. Maksudnya sekarang ni kita tidak boleh lagi beranggapan yang siaran hanyalah kita duduk di sini selama satu jam bersiaran, kemudian kita akan apa orang kata dan selesai begitu sahaja. Tak, RTM perlu melihat ya bagaimana untuk kita mengeksploitasi lagi program ni supaya bahan-bahan ini nanti akan masuk ke media sosial, akan dijadikan bahan yang klip-klip mungkin yang lebih pendek untuk bahan-bahan di media sosial RTM. Saya melihat ni sebenarnya encik, kepada golongan muda, golongan-golongan generasi Z dan Alpha sebagainya, RTM ni ataupun media konvensional ni dia sering diejek, sering dipertikaikan tentang kualitinya, dipertikai tentang isi kandungannya. Mungkin kalau kita lihatkan dari segi apa yang ingin disampaikan kepada mereka itu, mungkin kita boleh katakan subjektif, kita tahu apa kemahuan. Tapi apa antara yang pandangan daripada encik sendiri terhadap golongan-golongan itu untuk mereka sebenarnya dapat tengok kepada RTM itu sendiri?
Okey, baiklah. Sebenarnya banyak kajian ya telah dibuat mengenai generasi ini. Mereka sebenarnya di mana-mana negara pun sebenarnya mereka tidak menonton. Yeah. Mereka memang bukan penonton televisyen. Itu satu fakta yang kita perlu terima. Mereka bukan penonton televisyen. Mereka tidak menggunakan media konvensional. Okey, mereka menggunakan media digital, media sosial. Mungkin kajian lebih kajian perlu dibuat kenapa behavior ataupun perlakuan sebegitu berlaku pada generasi ini. Tetapi apa yang saya boleh lihat adalah salah satu faktornya mungkin adalah segi kita kehidupan kita, lifestyle. Kerana sebagai contoh, kita punya waktu kerja pun semakin bertambah. Ya, orang mungkin keluar bekerja lebih awal, okay, dan kemudian pulang bekerja pun semakin lewat. Jadi masa mereka untuk menggunakan media konvensional tu semakin berkurangan. Okay. Semakin berkurangan. Di samping kalau generasi lebih muda pula, mereka mungkin contohnya kalau mereka ini pelajar, ya, mereka mungkin tidak ada televisyen. Mereka ada tablet, ada PC, ada telefon bimbit, kan? Okey. Jadi di situ mereka lebih menggunakan media sosial. Ya, mereka tidak menggunakan media konvensional. Tetapi bagaimana nak menarik perhatian mereka itu? Seperti mana saya katakan tadi, kita ada banyak data di luar sana. Kita ada YouTube, ya, sebagai contoh. Dekat YouTube kita ada apa, kita boleh tengok apa tu jumlah tontonan, komen-komen yang diberikan oleh penonton. Jadi apabila kita melihat komen-komen ini, sebenarnya RTM boleh mengambil intipati-intipati daripada komen-komen ini dan juga data-data ini untuk kita lihat bentuk rancangan yang macam mana dan apa yang menarik minat golongan ini. Faham. Jadi kalau kita ikutkan, sekarang ini pun kita sudah pun berada di landasan yang mungkin mula diterima kembali masyarakat di Malaysia. Dan kalau kita berada di landasan yang seperti ini, apa yang Encik dapat lihat tentang hala tuju RTM pada masa yang akan datang? Okey, hala RTM sebenarnya berada pada landasan yang betul. Saya rasa memang pada landasan yang betul. Dan saya memang melihat perubahan RTM yang semakin baik, semakin baik. Kualiti penyampaian, kualiti siaran, programnya, ya, semakin bertambah baik dan semakin mendapat perhatian. Ya. Tetapi walau bagaimanapun, sebagai contoh saya ambil, ya, kebanyakan penonton ataupun pasaran, ya, berada di contohnya di YouTube. Okay. Tetapi kita tidak dapat akses rancangan-rancangan RTM di YouTube. Kan? Okay. Setahu saya, boleh betulkan saya kalau saya salah, saya rasa berita RTM saja yang ada di YouTube. Tapi rancangan-rancangan lain seperti Lensa IPT, adakah boleh kita tonton di YouTube? Setakat ini di RTM kita boleh, beberapa rancangan tu kita boleh tonton di YouTube. Kita boleh saja saluran berita RTM dan sebagainya. Jadi apabila RTM sebagai contoh, contohnya RTM berada di YouTube, ya, rancangan-rancangan lama pun diletak di apa, dimuat naik di YouTube contohnya. Jadi apabila di situ, apabila mereka mempunyai kontak dengan bahan-bahan media ini di YouTube, maka mereka akan akan melihat, oh okey, RTM, kan, okey. Jadi di situ apabila mereka menonton di media sosial, mereka akan patah balik ke media konvensional lah, kerana mereka berada di situ. Faham. Jadi kita sebenarnya banyak lagi kita boleh borakkan berkenaan dengan relevansi media konvensional di Malaysia ini, tapi kita pun berada di penghujung rancangan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Omar Kamara Arifin, Muhammad Azmi, hujung segmen ke hujung rancangan. Kita ada lagi dua slot kita akan kongsikan dengan anda. Kita nak berehat seketika. Terima kasih Encik Kamaru kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih, Syai. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Perpustakaan Kuala Lumpur merupakan perpustakaan utama di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang turut mempunyai 13 rangkaian cawangan di sekitar Kuala Lumpur. Lokasinya yang strategik terletak berhampiran lokasi ikonik di Kuala Lumpur, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad dan Dataran Merdeka
Ia menjadi lokasi tumpuan warga kota serta pelancong tempatan khususnya pada hujung minggu. Meskipun kehadiran pada ketika ini tidaklah seramai ketika sebelum kehadiran virus COVID-19, ianya tetap menerima kunjungan warga kota yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dan mencari naskah bacaan yang mana sebahagian besarnya sukar dicari di kedai buku. Dari segi sejarahnya, Perpustakaan Kuala Lumpur ataupun PKL bermula pada tahun 1988. Kemudian di bangunan lamalah dikenali sebagai Pustaka Kesihatan Kuala Lumpur. Dan kita berpindah ke bangunan baru ini pada 2004 dan dibuka pada warga kota 2004 bulan Jun. Perpustakaan ini dibuka setiap hari Selasa hingga Ahad dan menerima kunjungan purata 1,000 orang pengunjung setiap minggu. Terdapat ribuan koleksi buku pelbagai genre yang sesuai untuk bacaan pelbagai lapisan masyarakat dan menempatkan bukan sahaja buku-buku bersifat ilmiah mahupun bacaan serta bahan penyelidikan, tetapi juga menempatkan bahagian yang mengandungi bahan berkaitan dengan sejarah Kuala Lumpur. Pastinya ia merupakan tempat anda boleh mengulang kaji mahupun lakukan tugasan bersama rakan-rakan. Tambahan pula infrastruktur yang tersedia di sini dengan ruang bacaannya yang santai, perabot serba moden, perkhidmatan multimedia, Wi-Fi percuma dan pastinya pemandangan yang disajikan di sini amat menenangkan dan memberi keselesaan kepada mereka yang mengunjunginya. Terdapat juga sebuah kafe internet di sini untuk mereka yang ingin mendapatkan akses kepada dunia tanpa sempadan secara percuma hanya dengan menjadi ahli perpustakaan. Salah satu kelebihan perpustakaan ini di hadapan Dataran Merdeka dan juga bangunan Sultan Abdul Samad, di mana kita pada kemerdekaan kita bermula dari sini. Jadi saya rasa ini memang satu tapak yang sangat cantik dan juga bangunan ini dibina menyerupai bangunan di sekeliling. Jika kita tengok bangunan ini, kita ada dua kubah yang lebih kurang sama dengan kubah yang berada di bangunan Sultan Samad. Seperti mana perpustakaan moden di dunia, Perpustakaan Kuala Lumpur beradaptasi dengan kehendak semasa, terutamanya apabila melibatkan perpustakaan kanak-kanak. Kreatif serta fleksibel merupakan agenda penting dalam menyuburkan minat membaca kepada kanak-kanak. Justru itu, perpustakaan kanak-kanak ini bukan sahaja dihiasi dengan corak yang berwarna-warni, malah turut dilengkapi dengan perabot yang sesuai untuk anak-anak kecil dan selesa digunakan bersama oleh kanak-kanak dan ibu bapa. Terdapat juga satu bilik interaktif yang memberi keseronokan kepada kanak-kanak, malah dapat membantu perkembangan fizikal seperti kemahiran motor kasar, motor halus, keseimbangan, merangsang deria dan membantu perkembangan emosi mereka. Di aras bawah ini juga terdapat sebuah galeri inspirasi KL yang menjadi terowong masa Kuala Lumpur, di mana pengunjung akan menyelusuri sejarah pembentukan serta pembangunan Kuala Lumpur dan mempunyai gambar-gambar lama Kuala Lumpur yang tidak pernah kita saksikan sebelum ini. Saya sangat-sangat inginkan pusat ini menjadi satu pusat maklumat yang dapat memuaskan hati semua warga kota KL ini, mendapatkan bahan bacaan yang mereka nak dan juga menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pusat ini. Jadi, kepada anda yang mencari lokasi yang tenang, mendamaikan dengan akses kepada bahan-bahan bacaan dan juga kepada dunia internet tanpa sempadan, ingin mengulang kaji bersama rakan-rakan atau mencari tempat yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan, Perpustakaan Kuala Lumpur harus menjadi satu destinasi yang harus anda kunjungi.
Baik, kita kembali dalam lensa IPT. Pastinya dekorasi kek ni sebenarnya satu bidang yang sering mendapat perhatian ataupun yang sedang mendapat perhatian di Malaysia, yang mana bagi mempunyai kemahiran dan juga teknik yang kreatif, ianya mampu menjana pendapatan serta menghasilkan dekorasi kek yang artistik. Nah, itu yang penting. Dan hari ini sebenarnya eksklusif di lensa IPT, kita bawakan kepada anda insan-insan daripada College Community Selayang. Kita berada dengan Alif Haikal Salim, pelajar program Pastri College Community Selayang, dan juga Puan Adawiyah Razali, ketua program Pastri College Community Selayang. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Allah, saya masuk tadi bau satu studio ni, kek wangi. Nak makan tak boleh sebab kita nak live. Jadi apa yang kita tengah buat sekarang ni, Alif? Hari ni kita nak buat sedikit demo untuk inilah menghias logo RTM ini dekat kek ular ni. Oh, okey. Tapi nampak kek dia ada tiga kek ni. Ha, daripada betul. Yang sederhana besar, tengah-tengah tu ada kek yang kecil sikit, yang paling tu dekat dengan puan tu paling besar. Tahniah puan sebenarnya. Tahniah. Oh, kek kahwin bukan kek kahwin eh? Belum lagi. Belum lagi. Mungkin ada cerita yang tersendiri puan dekat kek-kek ni. Puan boleh ceritakan. Okey, ketiga-tiga kek ni adalah yang macam-macam ni. Yang ular ni dihasilkan oleh pelajar saya sendirilah, Alif Haikal. Oh, bukan buaya lah ular. Ular. Kita buat ular. Yang kan buaya ke tak apa, puan? So, idea semuanya dihasilkan oleh pelajar saya sendirilah. Jadi yang bahagian tengah ni adalah pastiage. Ia menggunakan gula, dan di yang ketiga ni adalah kek, five tier cake, yang menggunakan kek yang actual dan dihiaskan dengan gula royal icing dan juga gampis. Okay, sebenarnya kek yang Alif buat ni baru saja memenangi pertandingan. Apa pertandingan nama dia? Pertandingan kemahiran kuliner. Kuliner di Kuala Lumpur. Yeah. Jadi sebenarnya macam mana College Community Selayang ni, puan, bersaing dengan kolej-kolej yang lain dalam menyediakan program atau kursus yang sama, dan apakah antara perbezaannya dengan kolej-kolej di tempat lain, puan? Okey, secara amnya College Community Selayang ni menawarkan kursus sepenuh masa, dan di College Community Selayang kami ni menawarkan sepenuh masa dan juga kursus pendek di hujung minggu. Okey. Jadi untuk program pastry ni, kami sebab lokasi kami berada di Kuala Lumpur. Jadi lokasi tu memainkan peranlah sebab lokasinya di Kuala Lumpur ni industri banyak di area sini. Jadi dia sebenarnya membantu para pelajar kami untuk meneroka lebih banyak peluang di Kuala Lumpur ni, dan kami juga mempunyai fasiliti yang cukup lah. Dan kami menawarkan kursus pastry ni sepenuh masa selama 2 tahun. Oh, okey. Saya tertanya, di waktu pandemik pun macam mana mereka ini belajar dan sebagainya? Okey, kalau kita tengok, amali dijalankan secara face to face. Namun semasa pandemik, kita jalankan secara PDPR lah, dan online. Namun amali masih dilakukan tetapi mengikut kesesuaian dan juga fasiliti yang berada di rumah pelajar-pelajar. Jadi kepada pelajar yang mengambil jurusan ataupun kursus ni, macam mana peluang pasaran ataupun peluang kerjaya mereka di industri luar? Setakat ini, alhamdulillah, kebolehpasaran pelajar-pelajar program pastry sangat tinggi disebabkan permintaan daripada pihak industri sendirilah yang mempercayailah kemahiran pelajar-pelajar college community, khususnya dalam program pastry, untuk diambil bekerja di hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang berkaitan dengan bidang pastry dan bakery inilah. Oh, jadi Alif Bani nak buka bisnes ke ataupun nak kerja ke macam mana? InsyaAllah dalam perancangan saya nak buka bisnes saya sendiri. Mega holding. Papa nak awak ambil Alif. Bukan. Jadi apa yang Alif tengah buat apa sekarang ni? Hari ini saya nak buat akar untuk kita hias sikit dekat logo ni. Supaya dia nampak sama tema dengan ular ni lah. Okey, dekat atas meja ni puan, saya nampak ada macam-macam lah. Saya tahu ni gunting je puan. Ni je gunting yang saya tahu. Yang lain mungkin Alif boleh ceritakan apa yang ada kat depan ni. Okey, yang saya tengah mainkan ni adalah gampis. Gampis. Dan ini di tepi saya ni adalah royal icing. So biasanya kita nak menggunakan untuk buat daun ke ataupun hiasan-hiasan seperti shell di tepi tu. Wow. So itu sajalah.
kita boleh, boleh buat ke? Kenaan. Boleh. Boleh. Kita buat. Kita buat. Jadi pun kalau kita ikutkan di College Community Selayang ni, selain daripada culinary, pastry, apa lagi program yang ditawarkan? Di College Community Selayang, kita ada beberapa khusus, beberapa program yang menawarkan selain pada culinary, pastry, kita juga ada operasi perhotelan, kita ada reka bentuk dalaman dan kita juga ada sijil rekaan fashion dan pakaian. Dan kami juga ada menawarkan sijil, apa, bukan sijil tetapi diploma in games art. Dan yang paling istimewanya di College Community Selayang, kami menawarkan khusus untuk pelajar-pelajar istimewa, iaitu sijil kulineri, sijil asas kulineri. Ini untuk pelajar-pelajar yang istimewa lah, untuk pelajar. Jadi kalau pelajar yang istimewa, tenaga pengajarnya juga perlu mengambil kursus untuk membantu mereka lah. Setiap tenaga pengajar yang mengajar pelajar-pelajar khas perlu pandai berbahasa isyarat dah dan memahami pelajar-pelajar, keperluan pelajar khas. Okey, baik. Jadi kita nak tanya balik kepada kek ni sementara Alif tengah buat ni. Satu kek ni Alif ambil masa berapa lama untuk siapkan? Saya pertandingan tu saya diberi masa dalam 2 jam untuk menghasilkan semua ini. Okey, baik. Semua ni? Semua ni. 2 jam Dalam masa 2 jam. Termasuk ular, termasuk semua tu lah. Ya, betul. Oh, yo. Okey, kalau kita nak tampal logo RTM ni ambil masa berapa minit? Saya boleh bagi masa dalam 1 minit boleh siap. 1 minit? Kita kira dari sekarang. 1 minit. Jadi kalau yang ini sebenarnya kita perlu buat macam mana Puan? Kalau yang ini, apa tadi? Royal icing? Royal icing yang ini macam yang Alif tengah buat ni, kita namakan gampis. So gampis ni dia akan cepat keras. So bila kita lilit, kita akan lekatkan belah sini. So untuk royal icing ni kita akan pipe untuk daun, bentuk daun. So kita akan pipe terus di kek ataupun kita akan letak di satu permukaan dan kita pindahkan dia ke macam mana? Okey, kita akan letakkan dulu akar ni dekat logo ni. Kita akan letakkan di sekeliling tu dan kita akan letakkan dan kita akan pipe dulu. Daun tu. Nanti Alif akan. Okey Alif, kita dah boleh letak logo dekat kek. Okey. Sama saya uli ni Boleh. Nak cuba buat akar ni pun boleh. Masalah. Saya kena ambil khusus 2 tahun dekat College Home Pisa Sayang dulu. Jadi kalau logo ni sebenarnya dia diperbuat daripada apa Puan? Dia diperbuat daripada base-nya adalah fondant dan huruf tu daripada gampis. Oh, ni gampis juga? Ya. Yeah. Kita warnakanlah dengan pewarna makanan. Jadi kata semua benda tu boleh makan sebenarnya. Saya keluar daripada studio ni, saya boleh dapat sijil tak? Rasa macam banyak dah belajar ni. Kena ambil sijil penuh dulu selama 2 tahun. Penuh dulu, okey boleh. Tak apa, saya kerja dengan Alif. Nanti Alif nak buka bisnes. Jadi Alif, apa antara perancangan Alif lepas tamat pengajian di College Community Selayang? Mungkin saya akan bekerja dulu. Dan saya akan, InsyaAllah kalau diberi peluang, saya akan sambung diploma. Itu sebenarnya antara memang progres macam itulah Puan. Daripada sijil, daripada sijil, diploma. Ada setengah-setengah pelajar, dia nak ambil kemahiran setakat sijil sahaja. Namun, misalnya kata dia ada peluang untuk melanjutkan pelajaran, dia akan teruskan kepada ke diploma ataupun ijazah. Baik. Jadi dia tidak terhenti di sijil sahaja. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan pembuatan kek atau pastry dan kulineri ini, sebenarnya peluang dia sangat banyak Puan. Kadang-kadang dia bergantung kepada rasa. Ada orang fikir kepada rasa, ada orang fikir kepada rupa bentuk. Tapi dia ikut situasi saya kira. Kadang-kadang kek perkahwinan ni, saya bukan nak cakap apa, tak sedap. Tapi rupa dia saya bagi TikTok. Itu macam mana Puan? Apa yang perlu dititik beratkan sebenarnya? Dia sebenarnya semua tu memainkan peranan lah. Dia bukan setakat satu nak rasa sedap je, tapi tak cantik. Dia sebenarnya the whole tema tu perlu balance lah. So rasa perlu sedap dan cantik. Ini separuh siap kita pusing sikit kita nak tampal ini je sikit kan, betul tak? Betul. Ini yang separuh siap. Ini separuh siap Puan.
Okey, lepas ni Ali nak tambah apa lagi? Nak tambah daun. Nak tambah daun. Sedikit daun. Okey, okey. Jadi apa antara harapan College Community Selayang dalam industri pastry, industri culinary di dalam Malaysia sekarang ini, Puan? Okey, secara keseluruhannya apa yang kami di College Community Selayang mengharapkan, pelajar-pelajar yang kami hasilkan ini dapat memberi balik segala kemahiran dan juga pengalaman ke bidang ke industri pekerjaanlah. Dan kami juga amat-amat berharap dan kami daripada industri sendiri menyokong support semua pelajar-pelajar kami untuk diambil bekerja dan juga di sebenarnya kami juga aktif berkolaborasi dengan pihak-pihak industri di luar lah untuk pembangunan kemahiran pelajar-pelajar kami. Okey, baik. Nampaknya Alif, masa anda tamat di sini. Ini ini adalah hasilnya selepas direka bentuk, betul kan? Reka bentuk selepas dihiasi di studio N1 RTM dan pastinya kalau kita nak ikutkan di sini sebenarnya ambil masa lebih kurang dalam beberapa minit saja kan. Jadi kalau kita ikutkan kek ini sebenarnya kalau dulu buat 2 jam, ini tak sampai 2 minit guys. Itulah dia RTM, Radio Television Malaysia. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Alif Haikal dan juga Puan Adawiyah Razali kerana sudi bersama kita pada hari ini daripada College Community Selayang. Apa-apa pun, lepas ni Alif kena buat kek buaya lah. Boleh, tak ada masalah. Kita ucapkan terima kasih. Sebenarnya kita nak berehat seketika. Kita nak tengok apa yang sedang berlaku ataupun kita nak tengok bingkisan yang kita dah disediakan. Vitamin Minda kita akan berikan kepada anda. Jumpa selepas ini. Kita adalah anak-anak daripada kebun-kebun getah. Kita anak-anak daripada ladang-ladang sawit. Kita anak-anak daripada felda-felda yang jauh di pandalaman yang dulu ayah dan ibu kita bagai tidak mampu untuk ke sana, tapi kerana memikirkan untuk masa depan kita anak-anaknya, mereka tinggalkan keluarga masuk ke felda-felda untuk membina kehidupan. Dan hari ini rakan-rakan semua menjadi orang-orang hebat dan terpelajar. Rakan-rakan semua, kita juga mungkin anak nelayan yang masa tengkujuh, mungkin makan kita cukup sedikit. Mungkin kita puasa kerana tiada beras di rumah. Kita mungkin anak pemandu lori. Kita mungkin anak orang biasa-biasa. Tetapi hari ini Allah pilih daripada ribuan orang untuk kita menjadi sebahagian daripada warga universiti yang mulia ini. Jadi rakan-rakan semua, jangan tangguhkan lagi. Kalau dulu kita orang susah, hari ini telah berjaya, berikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa kita, regardless their race and religion. Siapa juga dalam dewan kuliah kita harus merasakan bahawa kita profesornya, kita pensyarahnya, kita pentadbir yang menguruskan asramanya, kita pentadbir yang menguruskan kemasukannya, kita pentadbir yang menguruskan airdrop pengajiannya, kita pentadbir yang menguruskan apa juga, telah memberikan yang terbaik. Rakan-rakan semua, sebagai pemimpin kepada yang ada di sini, sebahagiannya adalah pemimpin pusat pengajian dan juga kita sebahagiannya adalah pentadbir, mari kita berikan yang terbaik demi memastikan perwatakan yang kita zahirkan kepada anak-anak didik kita ini akan menjadi ikutan kepada mereka. Akan mereka ingat-ingat kepada kita kerana dia kata, ketika aku di universiti dulu, aku melihat satu watak, aku melihat seseorang yang begitu luar biasa. Cara dia menyantuni pelajar-pelajarnya, cara dia menyantuni rakan-rakannya, cara dia menyantuni siapa juga yang berhubungan dengannya. Hatta aku ketika itu hanya seorang pelajar yang mungkin tiada kepentingan padanya. Dia telah menyantuni aku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya aku ingin menjadi orang seperti itu. Tanpa kita sedari rakan-rakan, tanpa kita sedari, mereka semua menjadikan kita idola mereka ataupun mereka menjadikan kita sebagai panduan untuk mereka melangkah di dunia sebenar di sana. Ini
Nilai kesenian dan kebudayaan. Sebenarnya, aktiviti kesenian dan kebudayaan ini memainkan peranan penting di dalam membentuk sasiah dan juga jati diri pelajar. Ia merupakan sebenarnya medan untuk manifestasi seni bagi mahasiswa menonjolkan bakat di samping membantu mengembangkan serta merakyatkan lagi seni, budaya dan warisan dalam negara. Seperti yang kita janjikan kepada anda di awal rancangan tadi, kita akan bersama dengan Dr. Abdul Hadi Samsi, Fasilitator Kebudayaan Pusat Kurikulum Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Doktor janji untuk nak nyanyi satu lagi lagu di hujung rancangan nanti. InsyaAllah. Nak tahu lagu apa kita kena tunggu, tapi sebelum itu kita nak tanya. Kalau kita ikutkan kebudayaan dan juga kesenian ini, adakah ia disebabkan minat ataupun bakat sedia ada, Doktor? Okey, baik. Soalan yang baik sebenarnya. Ramai juga pelajar-pelajar di, saya rasa di mana sahaja, bila sentuh tentang bakat atau minat, mana perlu diutamakan. Saya rasa dia kena selari kedua-duanya, minat dan bakat. Minat ni kita kena pupuk lah, ataupun kita kena melihat. Yalah, minat tu boleh hadir sendiri sebenarnya, tapi bakat ni agak susah juga untuk kita nak adakan, kenal pasti kan. Tetapi saya yakin dan percaya ada juga mereka yang ada minat tetapi bakatnya kurang, tetapi bila dia berusaha, insyaAllah dia akan jadi yang terbaik dan mungkin dia boleh lebih wow, orang kata, daripada kawan-kawan yang lain. Sebab di universiti ini di banyak platform, dari segi kebudayaan kita banyak kumpulan, kumpulan nyanyian, kumpulan tarian. Jadi kalau dia ada minat dan inilah, minat itu kena datang dulu dan insyaAllah bakat itu kita boleh asah. InsyaAllah. Baik. Jadi kalau di RTM, di UPM, di UPM sebenarnya macam mana pencarian bakat itu berjalan? Okey, baik. Di Universiti Putra Malaysia, kita ada setiap tahun atau apabila kemasukan pelajar, kita ada bazar persatuan ataupun sekarang kita panggil Putra Suk. Putra Suk ni dia perkataan daripada Turki. Di bazar kan. Jadi di situ semua kelab persatuan dia akan berkampung di satu kawasan, dan adik-adik terutamanya tahun satu lah mereka akan hadir dan mendaftarkan diri untuk bagi mereka yang berminat untuk menyertai kelab tersebut. Manakala tahun satu, mereka wajib ambil subjek co-curriculum. Jadi subjek co-curriculum ni mereka pun juga boleh pilih di banyak komponen. Dia ada komponen kebudayaan, dia ada komponen pengucapan awam, komponen mempertahankan diri dan pelbagai lagi. Jadi mereka akan pilih dan mereka akan mengikuti untuk dua semester, insyaAllah. Kalau di kebudayaan di UPM, pengisiannya macam mana? Silibusnya akan menerapkan kebudayaan-kebudayaan Malaysia, Melayu ke ataupun campur? Dia kalau kelab dan persatuan ni, dia akan menjurus kepada matlamat kelab tu masing-masing. Contoh, kalau di UPM ni kita ada, kalau tarian kita ada kelab seni tari Adi Mastuli. Kalau tarian Indianya kita ada kelab klasik Kalachitra. Jadi di situ mereka akan diajar dan fokusnya adalah kepada pembangunan bakat tersebutlah. Kalau di kelas co-curriculum juga pun kita ada kelas asas tarian India, kelas asas tarian kompang. Macam saya pun pernah mengajar sekarang ini Gordang Sembilan. Jadi di situ mereka akan hadirkan diri dan kita akan ajarlah. Dia ada silibus dia dan dia ada rubrik yang perlu diikut di situ. Kita pun apa nak dengar sikitlah suara doktor yang ni lagu tradisional Melayu. Alamak. Pantun budi. Kalau menebang. Kalau menebang si pohon jati. Amboi. Dia suara tak open, okey. Itu yang akan sambung. Tapi kalau kita ikutkan, sebenarnya nilai dan juga seni budaya Malaysia ini sangat kaya kan. Satu, kalau dia ikutkan silibus yang ringkas di satu semester kurikulum itu tak cukup. Jadi macam mana kita sebagai generasi-generasi muda, kita kan muda lagi. Betul. Untuk nak mengkayakan lagi warisan seni budaya ni dalam Malaysia. Baik. Satu yang saya kata tadilah,
minat ni kalau hadir, kalau ada dalam diri masing-masing, dia pergilah ke mana saja dia akan cari dan dia akan gali dan terus gali untuk menuntut ilmu tersebut. Jadi minat itu kena hadir terlebih dahulu dan insya-Allah bakat tu dia akan hadir kemudian. Macam mana kita nak pupuk semangat tu? Ada pelbagai cara. Yang pertamanya kalau kita lihat nak memupuk semangat ni ataupun bakat ni, yang pertama kita kena ada ilmu sedikitlah, ilmu, kemudian kita asah bakat yang kita ada, kemudian kita try. Dia kebanyakan orang dia ada bakat ni dia duduk diam, dia tak nak keluar, dia tak nak try ataupun dia tak nak tonjolkan ke depan. Jadi inilah dia kena hadirkan dia punya minat dan dia kena selarikan dia punya kehendak tu, pasti berjaya sebab kawan-kawan saya ramai yang macam tu. Okey, mungkin sedikit nasihat kepada mereka berkenaan dengan kejayaan ataupun mekayakan lagi warisan dan kebudayaan dalam negara kita ni. Doktor. Baik. Orang kata tak lepuk di hujan, tak lekang dek panas. Jadi kita sebagai orang kata penyambung generasi, walaupun pelbagai budaya luar yang hadir, tapi kita jangan lupa asal usul kita dan kita kena pupuk rasa minat dan sayang. Dan kita ni sebagai generasi muda ni yang kita kena pelihara balik dan kita lihat tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu, belajarlah, insya-Allah kita akan rasanya dia akan selari dan dia akan relevan sampai bila-bila nanti. Ya, betul. Sebenarnya itu minat dan sayang, kalau kita sayang kita jaga elok-elok. Betul. Kita setia kepada apa yang kita sayang, betul tak, Doktor? Betul. Astaghfirullahalazim. Jadi, apa yang nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Hadi, Selektor Kebudayaan Pusat Kurikulum Universiti Putra Malaysia, kerana minat Dr. Hadi berada di sini untuk menyampaikan lagu kepada kita. Dan di hujung rancangan nanti, Dr. dah janji satu lagi lagu untuk nyanyi bersama dengan kita. Nyanyi lagunya rahsia. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Anda keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Pasukan Tindak Balas Kecemasan Pertahanan Awam, SIDET Keluarga Malaysia, ditubuhkan pada 16 Mac 2006. Ia berfungsi sebagai pasukan tindak balas awal di kalangan komuniti untuk sebarang kejadian kecemasan dan bencana sebelum pasukan penyelamat utama tiba. Sasaran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, ialah menubuhkan SIDET Keluarga Malaysia di setiap 222 Parlimen pada tahun 2022. Sasaran awal 100 hari pertama telah tercapai dengan penubuhan 44 pasukan. Peka dengan bencana yang mungkin berlaku di tempat anda. Sediakan beg ready tugu anda yang mengandungi whistle, lampu suluh, kit perubatan kecemasan, power bank, kit kebersihan, tuala, air minuman, makanan tin, dokumen penting dan wang tunai. Jom sertai SIDET Keluarga Malaysia di tempat anda. Keluarga Malaysia siap siaga bencana. Menyampaikan hanya yang aktual. Memberi inspirasi. Menyerlahkan kreativiti. Cakna perkembangan terkini dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajian tinggi pastinya dalam Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.5 minit petang pastinya di saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT.
Kita kembali dalam Lensa IPT. Pastinya kita sudah berada di penghujung rancangan Lensa IPT. Seperti yang dijanjikan, 9 hingga 10 malam setiap hari Jumaat kita akan bawakan kepada anda satu jam. Lensa IPT akan bersiaran di saluran berita RTM. Anda boleh tonton kami di RTM. Klik download saja ataupun muat turun di Google App Store ataupun di Play Store dan sebagainya. Anda juga boleh tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya hari ini hari ke-76 Radio Television Malaysia. Tahun ke-76 sebenarnya Radio Television Malaysia menyambut ulang tahun kewujudan RTM. Dan pastinya hari ini kita akan sambut bersama rakan-rakan kita di studio hari ini. Kita ada Alif, kita ada Puan Adawiyah, kita ada Encik Kamarul dan juga kita ada Dr. Hadi yang akan sampaikan lagu kepada kita nanti. Apa-apa pun kita ingin ucapkan terima kasih kepada penonton Lensa IPT hari ini kerana sudi setia bersama dengan kami sepanjang satu jam. Dan pastinya perkongsian-perkongsian yang menarik kita akan bawakan kepada anda setiap minggu, setiap hari Jumaat. Dan ulangannya hari ini akan kita ulang pada hari Jumaat jam 4:05 petang. Dan sekarang kita nak potong kek, ada lagu ke? Happy birthday to you. Happy birthday. Ya Allah, kita potong kek. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini rasminya hari RTM ke-76. Ini boleh makan ke? Boleh makan eh? Saya makan eh? Doktor tunggu kejap, saya makan dulu. Doktor boleh nyanyi dulu. Baik, terima kasih kita kini ucapkan kepada penonton Lensa IPT sekali lagi kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan kita akan disajikan dengan nyanyian oleh Dr. Hadi daripada Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Sedap, ah? Ni buat juga, eh? Awesome, Azim. Bersama janji kesentuh rasa percaya, hangat dinginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu, bagai bintang bersemi, rembulan masih ada. Mungkin seketika walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku, apakah mungkin berulang janji setia? Apakah kekal ataupun menyambut duka? Sempurna dan kecewa kini dipulih rasa kasihmu, bagai bintang bersemi, rembulan masih ada. Mungkin seketika walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh rasa kasihmu, bagai bintang bersemi, rindulan masih ada. Dingin rasa kasihmu, bagai bintang bersemi, rindu janji bicara kekal selamanya. Walau sekadar mimpi, tak pernah ku peduli. Selamanya pasti aku merindui dirimu. Dingin rasa kasihmu, bagai bintang bersemi, rindu janji bicara kekal selamanya. Walau sekadar mimpi, tak pernah ku peduli. Selamanya pasti